Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar bab 5 tabur rangka barang kalian iaitu property distribution. Ada 3 subtopik iaitu yang pertama pemboleh ubah rawak, random variable. Yang kedua taburan binomial iaitu binomial distribution. Dan yang ketiga adalah taburan normal iaitu normal distribution. Okey. So kita tengok dulu 5.1. Apa pentingnya kan? Korang rasa tanya kan? Bila belajar susah-susah je. Rasa pening sikit je. Kenapa kena belajar? Kenapa kena belajar? Okey. Kepentingan dia macam ni. Okey. Terbalik pula ayat. Atas BI bawah BM. Okey. Dia kata. Alilah boleh baca lah ni sebenarnya. Ambil dalam textbook je. So sebenarnya penting sebenarnya. Sebab kebarangkalian ni kan. Probability ni. Memanglah kalau korang duduk sekolah. Korang tak guna pun probability kan. Makan kat DM. Jalan-jalan. Prep petang malam. Bukannya fikir pun pasal benda ni. Tak guna pun. Tapi dia guna dalam manufacturing sector. Lepas tu macam kalau dekat kilang kan, dia macam nak test sample ke, macam you nak produce satu produk kan, ataupun you sebagai petani ke, you nak marketkan you punya buah-buahan ke apa ke, the process tu daripada you punya barang apa, you punya item tu kan, macam buah ada berapa ribu buah kan, macam you punya produk ada berapa ratus ribu. So in order to test dia punya sampel tu, kita akan pakai ni lah, kita akan buat test tu guna taburan lah. Okay, taburan. So depends lah, tengok pada taburan binomial ke taburan normal. So barulah dalam macam bila kita test sampel kan, barulah macam tak adalah you terus produce je benda tu. You test dulu. Dah okay then baru you produce. So this one ni dia akan membolehkan you apa, cost, kurangkan cost lah. Okay, daripada dia. Ni dari segi pekerjaan lah ya. Okay. So, kita akan tengok dulu 5.1. Which is pemboleh ubah rawak. Okay, kita kenal dulu. Apa yang sepatutnya yang you tahu. Okay, you kena tahu random variable. Okay, apa itu pemboleh ubah rawak. And then you kena tahu. Okay, you kena macam. Dia macam ni. Untuk pemboleh ubah rawak nanti ada 2 jenis. So, you kena tahu dah macam nak compare and contrast. Nak banding beza. Dua jenis pemboleh ubah tu, okay. Actually we have discrete random variable and continuous random variable, okay. Pemboleh ubah rawak discrete dan pemboleh ubah rawak selanjar. So you have two types of pemboleh ubah, okay. Variable which is discrete, okay. Discrete random variable and continuous random variable. So nanti lepas ni you boleh tahulah apa benda beza dua-dua tu, okay. Dia macam ni. Boleh ubah rawak ni, okay, apa yang you kena tahu untuk random variables. Dia kata ialah suatu pemboleh ubah dengan nilai merangka tu ditentukan daripada suatu fenomena rawak. Okay, a random variable is a variable with numeric values that can be determined from a random phenomenon. Nanti kita tengok lah eh. Tengok baca macam ni memang kau macam benda lah ni kan. Okay, tadi kita tengok cerita dia, dia punya kisah dia dan baru you tahu oh, which one is called pemboleh ubah. So usually kalau untuk pemboleh ubah rawak ni, dia macam ni tau, untuk mudah, untuk senang, kita usually wakilkan dia dengan X saja. Okay, tapi can be anything lah, you boleh wakilkan dia dengan Y ke, okay, apa-apalah kan, apa-apa capital letters. Tapi usually kita pakai X, okay, pemboleh ubah rawak can be represented by X, capital X. Okay, contohnya macam ni, okay, dia kata, nyatakan pemboleh ubah rawak bagi setiap situasi yang berikut, dia kata state the random variable for each of the following situation, okay, macam ni. You ada dadu kan, nampak saya bagi gambar dadu kat sebelah, you ada shilling kat sebelah. Okay, you tahu dekat dadu tu, you biasa main apa, you main dam ular kan. You lempar dadu dekat dadu tu, dekat surface dadu tu ada apa sebenarnya? The dadu itself tu ada apa? The dice. So you nak tahu pun boleh ubah bagi situasi, baling dadu. Okay, you tahu dekat dadu ada nombor, betul? Ada nombor. Dia bukanlah nombor, dia dot-dot tu, you know that kalau dot one is number one lah, betul? Ada dot two, number two. So, bila kita baling dadu, pemboleh ubah dia nanti adalah nombor yang dekat dadu tu. Okay, nombor dekat permukaan dadu tu. So, kita akan tulis dia dalam bentuk set notation lah. Okay, you dah belajar set. Set belajar bila? Point. You dah belajar set. So, sebab you ada 1 sampai 6, so kita buat dia dalam braces, okay, dalam apa, curly bracket tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, maksudnya kalau you baling dadu, you takkan jumpa nombor, you takkan jumpa 0, kan? You takkan jumpa 7, 8, 9, tak ada. Sebab dekat dadu tu ada 6 surfaces. So,
only 1 until 6 saja. Ha, you balik dadu, you tak akan dapat 8. Ha, tak mungkin. That one is impossible. Okay, so itu kalau kita balik dadu, okay, dia punya X tu, okay, boleh ubah rumput dia tu is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nombor atas dan dulu. Okay, and then kalau saya ada, okay, contoh, a man is waiting for a taxi at taxi stand. Ha, seorang seorang lelaki tunggu, tunggu, tunggu. Okay, situasi ni, situation, okay, dia punya random variable dia adalah apa? Kalau tunggu, 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 tunggu. Ha, tunggu tu apa? Tunggu tu banyak main kan? Masa kan? Ha, so, untuk case ini, dia punya X itu random adalah masa menunggu. Okay, the length of time spent. The length of time spent. Masa dia tu. Kalau ada nombor pula kan? Tak ada lah. Bila waiting, menunggu tu dia main dengan masa. Semua masa itu. So sekarang ni, antara dua ni kan, macam mana, mana satu yang discrete, yang mana satu continuous. Nanti you tengok eh. So, just tadi, di awal chapter, we have two types of random variables. Ada dua jenis. Yang pertama adalah pemboleh ubah rawat discrete. Okay, discrete random variables. Yang kedua adalah pemboleh ubah rawat selajar, which is continuous. Macam biasa dengar tak discrete dengan continuous, dengan selajar? Pernah dengar tak test tak? Sebelum saya pergi lebih detail. Nah, macam tahu tak agak, boleh teka tak agak ni? Macam based on situation tadi yang saya bagi tadi, dadu dengan masa menunggu kat stop tu, eh stop lah, taxi stand tadi tu, yang mana yang you rasa dia adalah PU? PU discrete or PU selajar? Yang mana you rasa? Apa beza discrete dengan selajar? Tapi you tak tahu. Kalau tengok English, English dia kalau selanjutnya is continuous. So, you tahu tak macam mana apa beza discrete and continuous? Okay. Discrete tu sebenarnya, okay, discrete continuous. Kalau continuous tu kita nampak continuity dia. Okay, bersambung-sambung. Okay. Maksudnya kalau discrete ni adalah, dia kata nilai dia boleh bilang. Kita boleh count. 1, 2, 3, 4 macam tu. 6 macam tu kan? It's a countable number of values. Nombor-nombor dia adalah, nombor-nombor dia boleh dibilang. Tapi kalau continuous, nilai dia tak terhingga. Okay, apa maksud tak terhingga? Infinite is, okay. Kalau discrete dia boleh bilang, dia nombor dia yang kita nampak nombor dia. Seketul, seketul, seketul. Tapi kalau continuous ni, nombor tak terhingga tu, contoh kalau saya kata X besar dari 1, okay, contoh kan kalau macam dadu tadi. Kalau saya kata saya okey, saya baling dadu, saya dapat nombor besar dari 1. Apa yang you boleh kata tentang X saya? X saya ketika saya baling dadu. X saya besar dari 1. So what is X sebenarnya? Kalau dengan baling dadu, saya akan dapat apa? Besar dari 1. So 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin tak baling dadu saya dapat nombor 7, 8, 9. Mungkin tak. Balik dadu, saya kata balik dadu saya nak, saya dapat nombor besar daripada punya, saya dapat nombor besar dari 1. So nombor besar dari 1, saya tak ambil 1 tu. Saya akan kata 2, 4, 6. Kenapa saya stop sampai 6? Sebab dekat dadu tu sendiri, dia punya sampel tadi sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 je. So X saya tak mungkinlah dapat 7, 8, tak mungkin saya dapat. Mungkin tak dekat dadu saya dapat 2. Ataupun 3.33. Ada ke? Tak ada kan? Okay? Ha, tak. Kita panggil, ha, itu kita panggil dia discrete. Nasib baik ada Akhil yang menjawab. Orang lain senyap. Kan? Okay. So, bila discrete tu, dia satu-satu. Dia tak ada nilai yang in between. Tak ada. Dia se. Ha, kalau you ada handphone lama, Nokia dulu-dulu, kalau ringtone tu dia ada discrete. Dia punya ringtone. Ha, boleh cari lah kan? Boleh try tengok macam mana bunyi discrete macam tu. Dia seketul-seketul sebenarnya. So kalau selanjar tu continuous, kenapa dia kata nilai-nilai yang tak terhinggaan? Katalah saya punya, apa tadi saya kata X tu besar dari 1 kan? Tak, X besar dari 1. Dia bukannya 2, 3, 4 tak. Bila besar dari 1, it can be 1.00 something. Contoh kan? 1.009 boleh. 1.999 boleh. Maksudnya besar dia satu tu tak tahu sampai infinity. Macam
dia boleh ikan bi kalau besar dia satu tu. Tapi dia tengok pada sampel lah kan. Pada sampel lah, pada sampel kita lah. Contoh macam kalau macam masa. Lebih daripada 1 minit. Lebih dari 1 minit tu. Macam bayangkan, lebih dari 1 minit. It can be 2 minit. Tapi dia bukan dia main dengan apa? Saat bagai kan. Apa? 43.228 minit. Boleh sebab dia ada saat detik bagai kat situ. So that one kita panggil dia continuous. Okay. So the values tu is infinite. Okay. Tak ada hinggaan. Okay. Infinite. Kita kata yang infinity kan. Infinite ni. So kalau macam yang nombor tu kan. Yang saya kata nombor countable numbers tu saya dah sebut dah tadi. Kita selalunya dalam bentuk sifar dan integer positif. Okay. So macam ini nanti kita tengok detail lah ya. Kenapa dia sifar dan integer positif. Sebabnya nanti saya cerita. Okay, saya cerita. Tapi dia memang tak akan ada negatif, integer negatif dia tak ada. Semuanya dia punya x itu adalah sama ada 0 ataupun positive integer. And usually taking values like, sorry, ni integer, usually taking values like 0 and positive integers. Kalau macam yang continuous, dia kata nilai berada dalam satu selang. So you know that yang kalau continuous ni dia banyak main apa kita panggil, range kan, julat. Sebab dia nilai dia berada dalam satu selang. Selang tu maksudnya is range lah. So dari sekian, kecil dari sekian, that one is continuous. Lepas tu dia kata take values that apa lie in an interval. So you know lah kalau saya kata interval tu selang lah. Value dalam interval, ada range dia. Okay, kita tengok dulu contoh. Okay, macam ni, baling shilling. Shilling kan, you panggil apa, apa kepala ekor ke apa. Dulu simple. Tapi sebab skor shilling baru, tak ada dah gambar 5 kat belakang. Kita nak panggil simpan 5 dah. Jadi panggil apa? Kepala ekor. Kepala ekor je. Head tail. Okay, contoh kan. Saya buat macam ni. Saya ada shilling. Saya baling dia 3 kali. Saya baling shilling saya 3 kali. So sebenarnya kalau saya kata X saya ni, pembeli ubah rawak saya ni, saya punya random variable saya adalah bilangan kali dapat diperolehi dalam 3 kali lambungan tu. Maksudnya, dia baling shilling sekali. Maybe yang appear tu adalah head, kepala. Kan? Tapi you baling ni 3 kali. So maybe daripada you baling kali kedua, maybe you dapat ekor pula, tail. Kan, betul tak? Kalau saya baling kan, saya dapat head, saya dapat tail, saya dapat head. Head, tail, head. Head ada dua. So kalau saya, tujuan saya baling apa shilling nak dapatkan berapa kali gambar head kan? Gambar ataupun head, berapa sebenarnya head itu muncul. So, X saya adalah 2. Betul tak? Atau mungkin daripada 3 kali baling tu langsung, langsung tak ada, bukan gambar. Dia bukan head, dia adalah tail. Okay, dia adalah tail. Nampak tak? So dia mungkin 0, langsung, langsung tak ada. Sebab saya baling tu bukannya head je, tiga-tiga tail. Jadi for this case, saya punya X adalah 0. Ha. Sebab tu tadi, kalau you perasan, dekat earlier tadi, kan? Earlier detector, usually taking values like 0 and positive integer dalam bentuk integer positive. Sebab itu, kenapa dia sifar? Maksudnya, apabila you membanding sesuatu tu, you kaji, you dapat kepala, okay. Tapi oh, kepala langsung tak muncul, so 0 lah sebenarnya. Okay, itu kita panggil dia pemberi ubah rawak, discrete random variable. So, sebenarnya discrete random variable ni banyak bermain dengan binomial, okay. Taburan binomial nanti. Nanti kita, nanti lepas you belajar binomial, you akan nampak case kita ni. Okay, kalau yang continuous, dia bermain dengan normal distribution. It related dengan normal distribution. So, macam saya nak tanya awak, kalau baling kuant 3 kali, mungkin tak X saya tu dapat 5? Macam dapat gambar 5 kali. Mungkin ke? Tak. Ha, kenapa tak? Kenapa tak, Akil? Sebab baling 3 kali. Baling 3 kali. Jadi maksimum berapa? 3. Ada. So X tu boleh jadi apa? Kalau kosong macam tak dapat langsung. Kosong kan 0. Lagi boleh jadi apa? Boleh 1, 2 atau 3. Pandai. So untuk baling shilling ni, X itu boleh jadi 0, 1, 2, 3. Ha, okay, kosong, 1, sifar 1, 2, 3. Sebab dia takkan lebih dari 3 because kita balik 3 kan.
Takkanlah gambar muncul 4 kali dah. Kenapa baling 3 muncul 4? Eh, sesuatu tu kan seram kat situ. Mistik. So tak boleh. So dia tengok pada keadaan kita eh. So cantik. Yang kita panggil dia pembeli ubah rawat diskrit sebab dia satu-satu. 0, 1, 2, 3. Okey. Tu baling 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 shilling eh. Baling shilling. Okey. So dia kata macam ni. So bila X itu kita kalau X itu represent pemboleh ubah rawat discrete, okay, discrete random variable. So dia kata kesudahan yang mungkin kita tulis dalam bentuk tata tanda set. Nah, sebab tu you belajar answer max mampu. Okay. Dia punya outcome so kita tulis dalam bentuk set set notation ni you dah biasa kot tulis ni. Okay. Ni salam sihat. Dia dia macam bukannya yang biasa tu. Okay. Dia boleh tulis macam ni. X at X. Okay. X sama dengan dia tulis braces, new notation dia ada dua eh. So X braces, X equal braces R. Okay, dia ada semicolon. Maksudnya dia kata X adalah R. Okay, iaitu R adalah 0, 1, 2, 3. Itu je untuk discrete. Sebab for this case yang baling shilling 3 kali. Your X itu ada 0, 1, 2, 3. So dia taklah sebagai apa-apa simbol R. X adalah R. Which? Okay, R is 0, 1, 2, 3. Ataupun dalam bentuk notation yang lain, okay, dia boleh ada dua tau. Tapi kita boleh tulis X is 0, 1, 2, 3 sahaja. Tapi untuk braces ini sebab braces ini adalah dalam set notation. Okay, dalam set notation. So, kalau kata you berjumpa dengan yang atas, you jangan buat kata tak pernah nampak pula tau. So, that one actually is equivalent dengan notation yang bawah 0, 1, 2, 3. Cuma dia boleh letak R kat situ. Okay, letak R. So, benda sama. So, saya harap awak pandai nak baca kalau dia meletakkan notation yang pertama tu. X is R, okay? Which R is 0, 1, 2, 3. Nampak tak kediskritannya itu? Nampak yang diskrit kan? Satu, satu, satu. Ha, itu diskrit. Okay, ni yang baling shilling tadi. Okay? So, X ni kita panggil dia sebagai discrete random variable sebab nilai-nilainya adalah satu-satu. Boleh dikira, countable. Boleh dikira. Okay, kita tengok pula kalau case ini. Okay, actually ni kan, ini kalau you ada textbook dekat sebelah, eh korang ada textbook kan? Kalau ada textbook dekat sebelah, boleh tengok muka surat 143. Muka surat 143 ni, saya dah macam 143, saya dah summarykan dia lah. Okay, daripada aktiviti 1, aktiviti 2. Ni sebenarnya yang shilling apa semua ni semua saya, kita punya aktiviti aktiviti penerokaan satu eh discovery activity. Okey. Ukur tinggi dalam semua murid dalam kelas. Okey, you all semua tahu tinggi masing-masing tak? Tahu. The latest lah mungkin yang bukan yalah the latest yang you you dah kira dulu yang current maybe you tak ukur sangat kan. Yalah kat rumah kan. Apa akan duduk belajar je tiba-tiba dia jadi tinggi macam kalah pula kan tak sedar. Okey. Katalah kan saya meletakkan Y saya kata dia punya apa random variable tu okey pembeli ubah rawak tu it can be apa-apa huruf kan. Okay. So tapi usually kita pakai X okey tapi bila macam kita dah pakai X untuk case baling shilling so kita pakai line pula lah untuk ketinggian murid tu, the height obtained from the pupil. So, tinggi dia dalam cm eh. Okay. So, bila tinggi, you mesti boleh boleh bayang tinggi. Mesti ada macam point-point, betul tak? 160.5 cm kan ada point kat situ. Compare paling shilling 3 kali tadi. Okay. So, kan nampak tak beza? Boleh bayang tak nampak dia punya macam perbezaan yang nanti akan ada tu. Jadi kesudahan yang mungkin, outcomes dia, bila UI itu adalah you punya height in cm. Okay. So boleh nampak, boleh bayang tak ada ke tinggi orang 150, 151, 152, 153, 11 tak ada. Tak main yang 155.8 tak tak boleh, 16 60.8 tak boleh. Boleh ke? Mestilah ada kan sebab dalam cm dia ada milimeter juga. So dia akan mengambil nilai yang dalam tu. Dan okay so nak in order nak tulis itu yang kita panggil sebagai pemboleh ubah rawak selanjar. Okay. Kita boleh tulis dalam bentuk dia kata apa tadi? Dalam bentuk apa skala eh? Apa tadi dia kata? Apa range eh?
yang tadi. Dia punya nota dia tu. Dia boleh tulis dalam bentuk selang kan, dicetak kan. So kita kata katalah dia ada Y, Y adalah Y is, okay, Y adalah Y, okay. Dia buat semicolon juga, which Y is, okay, tadi kita label kita tak apa, kita tak X tadi kan, kita tak X tadi dengan 0, 1, 2, 3 je. Tapi sebab this one is continuous, selanjar, so saya letak dia dalam sela. Y adalah tinggi, tinggi murid dalam cm, okay, comma, kita tak apa dia punya value tu. Y lebih besar atau sama dengan A, kurang atau sama dengan B. Okay, kalau macam kelas amal, siapa paling cute, yang paling rendah? Agaklah berapa agak-agak. Katalah, okay, siapa yang mengaku dia paling rendah? Bagi saya, awak paling tinggi? Sebab dia depends pada, kalau dia buat, katalah kita buat ni untuk kelas amal, maksudnya tinggi ni dalam kelas amal. Maksudnya A tu berapa? Contoh, okay, siapa paling cute? Berapa? Satu berapa? Satu, ada yang 1.4 lebih ke? Ron. Aziz. Aiman Ghazali. Aiman Ghazali, berapa? Agaknya. Ke reveal, Aiman. 1.30 kot. 1.50. Okay, kata A ni. Eh, ni paling 1.5 juga. 1.50. Eh, kita semua tinggi ke? 1.52. Okay, 1.52. Okay, katalah kan yang paling paling cute. Kita panggil paling cute. Oh, dia sedap dengar. Okay, kita tahu dia dalam CM kan, so 1.5 tu lah. Takkanlah 15.2. Kan, takkanlah 15.2 CM tu pokok renek lah. Kecil macam ni kan. Kecil macam ni je. So, dah 1.52 lah. Kalau dia kata dalam meter, maksudnya 1.52. So, ni CM. Okay, paling tinggi siapa? Siapa paling galak? Afif Igo. Afif. Afif berapa? Afif. Afif. Tinggi 200. Ya betul. 200, 2 meter. 185 je. Agaklah, slam dunk pun 18 lebih tau. 185. 2 meter agaklah kau, sampai mana tu? Galah sangat. So kita tulis macam ni. Contoh kan, Y tu tinggi untuk ni, so tulis macam tu. Ni tu pula aman. Kan, Y is Y adalah tinggi dalam cm. So 152 tinggi ni. Nampak tak? Tapi dia boleh mengambil julat tu nilai-nilai yang antara. Maksudnya ada yang kalangan U ada tinggi yang 154.8. Nampak tak? Dia boleh main dengan point tu. Dia kurangnya satu-satu. Dia dalam range antara. Okay, kalau kelas jujur, siapa paling cute? 5J. Siapa paling cute di situ? Berapa? Hanif. Hanif? Ya ke? Anif eh? Gegar tak ada gegar? Anif Olaf. Ke? Olaf. Okay, berapa tinggi Olaf? What is Olaf height? Satu? Olaf mana Olaf? Olaf tak ngaku. 1.48. 1.48? Okay. Kalau 5 je 1.48. Okay, siapa paling galah sekali? Gelas je macam tak ada galah sangat tak? Syahid. Okay. Syahid sikit. Syahid lah. Syahid berapa Syahid? 178. 178. Okay, 178. Kan? So nampak tak yang kalau macam saya tulis ni macam sampling ni, kalau kelas J lain, kalau kelas amal lain, tapi maksudnya kita faham kalau katalah jujur dari 148 until 178. So it can be any values from 148 until 178. Ada banyak macam-macam value lah antara sekian hingga sekian. Nampak tak? So boleh beza tak discrete dengan continuous? Kan? Tapi macam nampak macam seram sikit kan yang panjang-panjang ni. So sebenarnya ada apa, dia boleh wakilkan dia punya notation sebagai yang simple macam ni. Okay. Y adalah Y where Y greater or equal than A, less or equal than B. Macam tu. Boleh tulis simple. Tak boleh nak tulis Y the pupil's height in cm ke. So kita understand lah. You tengok pada hujung. Kalau hujung tu ada dalam bentuk range macam ni, meaning ini adalah continuous. Okay, kalau di sini tadi dia terus buat macam apa yang satu-satu. Apa-apa. Apa ni beza dia. So nampak tak beza discrete dengan continuous? Macam dari segi membaring shilling dapat kepala 5 kali. So kalau 5 kali baling shilling tadi,
kosong, satu, dua, tiga, empat, lima kan. Ha, sebab saya baling lima kali. Ha, so paling-paling pun katalah saya baling shilling nak dapatkan ekor. Ha, so ekor tu berapa kali saya dapat? Detail tu berapa kali saya dapat daripada lima balingan? Maybe 0, maybe 1, maybe 2, maybe 3, maybe 4, maybe 5. Okay, tak mungkin 6, tak mungkin 7. So saya hanya baling 5 kali. Ha, serupa macam saya baling dadu lah. Saya baling, okay, saya throw a dice, okay. Saya aim is to get even number, nombor genap. Okay, saya baling dadu nak dapat nombor genap. Okay, saya baling dadu sebanyak 4 kali. So apa kemungkinan bilangan kali nombor genap, even number that appear, yang muncul berapa kali kalau saya baling dadu sebanyak 4 kali? Nah, berapa? Berapa X saya? 0, 1, 2, sampai 4. 3, 4. Yes, sampai 4 je. Ha, sebab dia tadi kalau baling dadu tu dia adalah distribution, kan? Alright. Ha, tu bayang-bayang dia lah ya. Ha, bayang-bayang dia. So ini sebenarnya contoh dua ni boleh baca kot. Ni yang saya cerita tadi lah, maksudnya ni lebih kurang lah yang masa dia. Contoh kalau macam baling dadu 3 kali, X ialah dia kata boleh ubah rawak yang mewakili bilangan kali dapat nombor 4. So baling dadu 3 kali, so berapa kali dapat nombor 4? Okay, how many times kita, how many times you get the number 4? Baling 3 kali, mestilah idea 0, kan? 0, 1, 2, 3 je. Sebab baling 3 kali. Ha, tapi kita target kita nak dapatkan 4. So mungkin daripada 3 kali baling. Okay, maybe langsung tak dapat 4. Yang appear tu nombor lain sudah 4. So kosong. Mungkin daripada 3 kali tu sekali je dapat 4. So satu. Mungkin daripada 3 kali balingan you dapat 2 kali 4. Ataupun ketiga-tiga tu you baling 4. Pop 4 lagi. Pop 4 lagi. So that's why S kita 0, 1, 2, 3. Okay. Compared to yang B, dia kata X is a variable, okay. Dia adalah boleh ubah rawak, discrete random variable. Dia kata yang mewakili masa yang diambil oleh seorang murid menunggu bas di sebuah pentian bas. So dia kata jumlah masa yang diambil oleh seorang murid tu antara 5 minit hingga 55 minit. Dia bagi siap-siap cerita dia. So in order to write the discrete, in order to write the apa random variables, kita akan tulis X adalah X, kita where X is masa dalam minit, tapi dia dekat hujung tu dia letak dia punya value. Macam kita buat tinggi tadi kan, dekat hujung tu letak value dia tapi dalam bentuk range. Sebab dia kata 5 minit hingga 55 minit, kan? 5 to 55 minutes. So kalau 5 minit hingga 55 minit, dia termasuk 5 minit dan 55 minit itu. Sebab tu kenapa kita buat ada less or equal tadi. Okay, sebab dia termasuk nilai 5 termasuk nilai 5. Sebab dia kata antara dia kata 5 minit hingga 55. So termasuk dia. Okay. So ni penulisan untuk atas discrete, bawah adalah selanjang. Okay. Bawah adalah selanjang. Alright. Okay, kita tengok yang ni latihan kediri. Latihan kediri 5 minit. Okay, saya dah keluarkan kat sini. Okay. Jadi semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set bagi setiap peristiwa yang berikut. Dia tentukan sama ada peristiwa tersebut ialah pembuli ubah rawat diskret atau selanjang. Okey, yang A kata 6 orang pengawas dipilih secara rawat daripada murid-murid tingkatan 5. Lepas tu dia kata S mewakili bilangan pengawas yang memakai smart cermata. Okay, 6 prefects are randomly selected from pupils of form 5. So dia kata S represent the number of prefects who wear glasses. Dia dah macam bagi awak siap-siap. X itu apa? Bilangan prefect yang pakai spectacles. Tapi dia ambil berapa orang? Dia ambil 6 orang. Dia ambil 6 people. So this one ni kalau macam you fikirlah dalam kelas pun kan nak kira berapa orang pakai spek. Itu kira dia tak count satu-satu-satu. Nampak tak this one ni dia discrete ke continuous sebenarnya kalau sebelum kita nak menulis next tu? Discrete kan? Betul tak? So bilang orang pakai spek daripada 6 orang, so X tu maybe apa daripada 6 orang tu? Kosong sampai 6. Kosong sampai 6. Tapi penulisan dia mesti bentuk discrete lah. Maksudnya dalam bentuk segmentation X, sebab dia kata dia dah bagi macam representation kan. Dia kata
X ni apa. Jadi you kena pakai X lah. X equal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebab 6 orang. So dia kata sebab disuruh sama tentukan sama ada peristiwa tu pemboleh ubah discrete atau selanjang sama dekat ujung tu this is discrete random variable ataupun pemboleh ubah rawak discrete. Okay, pemboleh ubah rawak discrete. Ikut pada diminta. Second one yang B eh. Dia kata 7 orang pesakit dipilih secara rawak dari sebuah hospital untuk melakukan ujian darah. Okay, 7 patients are randomly selected from a hospital for blood test. So X itu mewakili bilangan pesakit yang kurang berkemampuan. Okay, X represents the number of unprivileged patients. Maksudnya, dia memanglah nak ambil darah, pesakit tu dia nak darah, tapi dia bukan nak uji darah, faham tak? Dia nak uji among those patients tu siapa yang macam kurang mampu. Okay, so X itu you rasa apa? Apa X itu nanti? Adakah dia continuous ataupun discrete? Dia kata sebab dia nak bilang kan. Ya, pandai, discrete sebab dia nak X itu dia nak bilangan. Dia nak ni kan. X tu dia kata bilangan pesakit yang berkurang beberapa kemampuan. Okay, number of unprivileged patient. So, daripada 7 orang. So, X can be apa? 0 sampai 7. Pandai Hazim. 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin 7-7 tu, kalau 7 kan. Mungkin 7-7 tu kurang mampu. Ataupun kalau 0 maksudnya semua orang mampu. 7-7 tu mampu. So this is called discrete random variable. Boleh ubah rawak discrete. Okay, what about C? Cuba tengok sikit. Bangunan paling rendah di Bandar Seroja 3 meter. Paling tinggi 460 meter. So dia kata X mewakili bangunan yang terdapat di Bandar Seroja. Sebab dia macam kan tinggi rendahnya apa you punya building tu banyak kot. Seroja City ni kat mana entah tak tahu kan. Okay. So, tak tahu yang lain tu. Tapi dia just bagi yang the shortest one is 3 meter. The tallest one is 160 meter. So kalau X tu represent apa height of the buildings, okay. X mewakili tinggi bangunan yang terdapat di Bandar Seroja tu. So this one you rasa apa? Dia discrete ke dia continuous? Selanjang. 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 Okay. Selanjang. So nak tulis selanjang tu saya dah cerita tadi. Dia mesti dalam bentuk apa? Apa selang tadi kan? Selang. Dalam bentuk range lah maksudnya. So, yang paling rendah bubur. Oh, okay. Paling rendah you bubur dekat paling depan ni. Yang paling tinggi kat hujung. Tapi sebab dia kata paling rendah 3 termasuk 3. Sebab tu saya bubur ada equal kat bawah. Nampak tau? Ada equal dekat less or equal. Maksudnya kita membaca ni sebagai X greater or equal than 3 but less or equal than 460. Meaning we know that yang the shortest one is 3 termasuk 3 termasuk 460 because the tallest is 460. Tapi penulisan dia mesti ada yang ni lah ya macam saya sebut tadi. Cara tulis tu you kena follow lah. Kalau dia kata you follow lah you letaklah X. Okay, capital X is okay, braces. Lepas tu small x. Okay. Lepas tu semicolon where X greater or equal than 3 dalam bentuk range. Lepas tu less or equal than 460. So this is continuous random variable ataupun boleh ubah rawak selanjang. Okay, nampak beza tak? Dah boleh macam, okay aku dah boleh bayang dah apa yang akan berlaku dalam chapter ni. Alright. So, lagi yang you perlu tahu, sebenarnya pancik dia panjang sikit. Okay. So, dalam ni you akan belajar taburan eh. Taburan kebarang kalian. Okay, pemboleh ubah rawak discrete. Apa yang tadi tu pemboleh ubah saja. So, kita akan tengok taburan. Probability distribution. Okay. Lepas tu, you juga kena tahu macam mana nak bina jadual. Okay, how to construct a table and draw graph untuk probability distribution of four discrete random variable. So, this one is limited to discrete saja. Okay. So, jangan risaulah. Alamak, nak kena construct table. Nak buat table. Kan kena buat table, kena buat graph, alamak. Tapi jangan risau, dia untuk discrete saja. Okay, dia tak adalah untuk continuous tu. So continuous sebenarnya, ada yang lain. Dia dah sediakan untuk awak nanti, ada punya table. Okay, so kita tengok ni, aktiviti. Ni actually saya summarykan aktiviti penerokaan 2 muka surat 45. Eh, 45? Seriously? Kata 45? 45, 45. Silap-silap, 145. 145 bab apa tu kan, bab depan. Okay.
Okay, cerita dia macam ni. Kisah dia, amboi, kisah dia kan. Okay, kisah dia. Dalam sebuah kotak tu, ada 5 keping kad. Okay. There are 5 pieces of cards. 4 and 5. So dia dah, buat dah lukisan kat tepi tu. Ada kad, ada kotak. Dalam kotak tu ada kad numbering 1 sampai 5. Okay, saya adjust sikit lah ya situasi dalam textbook ni supaya you senang faham. So dia kata macam ni. Satu kad ni, keping kad ni, saya keluarkan secara rawak, random lah. Saya bukannya macam focusing, okay aku kena ambil nombor 3, tidak. Random, random means you are macam ambil je sebarang. Okay, ambil kotak tu, pak, keluarkan nombor. Lepas tu you pun dah lepas keluarkan nombor, you catat. Oh aku dapat nombor apa? Okay, lepas tu you return balik kad tu. Okay, lepas tu you ambil lagi satu kad pula. Okay, lepas you return kad yang you ambil mula-mula tadi, you return. So you ulang mengambil 2 kad ni. Okay. Satu kad return, ambil satu kad, you ulang ni sebanyak 2 kali. Okay. You repeat this process twice, 2 kali. So katalah kan, adik tadi numbering 1, 2, 3, 4, 5. Saya kata kan, X ni, saya kata X, okay, is number of times of getting an odd. Okay, nombor ganjil. Berapa kali saya dapat nombor ganjil? Dan saya ambil berapa kali saya ulang proses ni? Saya ambil berapa kali tadi? 2 kali. Betul? Saya ambil dia 2 kali. Jadi, X itu saya kata saya nak ganjil daripada kad yang saya ambil 1, 2, 3, 4, 5 tu. Dia kata berapa kali you dapat nombor ganjil? Ha, macam tu. 0 sampai 2. Kenapa pula tak boleh? Sekejap. Okay. Okay. So kita tahu ruang sampel kita, kan, bila kita ada kad 1 hingga 5, ruang sampel kita adalah 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Sebab kad itu je yang ada dalam kotak. Takkanlah tiba-tiba dalam kotak ada nombor 1 hingga 5. Tapi tiba-tiba you tarik keluar kad nombor 8. Dah kenapa kan? Dan kita punya uji kaji kita, kita punya eksperimen kita, X kita tu adalah the number of times of getting an odd number. Bilangan kali, okay, bilangan kali dapat nombor ganjil. Okay? How many times you dapat odd number. Tapi kita nombor ganjil dalam 1, 2, 3, 4, 5 adalah 1, 3, 5 only. Ini tak keluar pula. Ini tak keluar. Kita nampak dah yang apa saja yang tak nampak. Kita dah nampak ke slide yang seterusnya? Okey dah kan? Okay, so dah, nombor ganjil dia ada kan? Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 tu nombor ganjil tu, odd number tu, 1, 3, 5 je. Okay, sekarang, untuk fahamkan macam apa benda yang berlaku kan? Okay, you ada first selection tau. You ada, tadi kan kita macam first selection, kita select pertama. Kita return, kita select lagi sekali, betul tak? So, nombor kita dapat tu kita catat. Lepas tu kita ulang proses ni sebanyak 2 kali. Jadi, okay, first selection tu, katalah saya letak G tu ganjil kan? Saya letak ni tadi. G tu ganjil. Jadi, selection pertama, saya dapat nombor ganjil atau saya tak dapat nombor ganjil. So, nombor ganjil saya tak bagi G. Kalau yang tak dapat nombor ganjil, mesti saya dapat nombor genap, saya letak G prime. Sebab you know that kalau you belajar set, G prime tu means complement, pelengkap. Pelengkap is selain daripada G. Sebab tu saya buat atas G, bawah G prime. So G adalah dapat nombor ganjil. So G prime means selain daripada nombor ganjil. Means nombor berapa tu? Nombor ganjil 1, 3, 5. So kalau G prime ni means nombor G prime dan nombor 2, nombor 4. Betul? Ini G prime. Nombor 2, nombor 4. Okay. So itu cabutan pertama. Okay, cabutan kedua pula. Okay, maybe saya dapat, kalau yang cabutan pertama saya dapat ganjil. Cabutan kedua maybe saya dapat ganjil ataupun maybe saya dapat genap, betul tak? So, kalau yang apa gambaran macam pokok ni, tree diagram ni, you first dapat G, maybe second one you dapat G atau G prime. So you tahu dia adalah GG dengan G prime.
Kalau yang first selection tadi you dapat G prime, so maybe second selection you dapat sama ada G ataupun G prime juga. Meaning that kalau dekat sini kita faham kan, kalau sini G, kalau first G prime maybe yang kedua dia G. Bila first G prime, yang kedua pun G prime juga. Dua-dua tak dapat nombor ganjil. Nampak? Itu maksud yang pokok tadi eh. Dia punya tree diagram. Jadinya outcomes dia, kesudahan dia, okay, adalah, nampak tu, dia akan baca ranting tu. Maksudnya kalau ranting ni G, G, nampak? G, G. Okay? Kalau yang ranting G, yang first G, maybe yang kedua G prime. So ni dia punya outcomes, G, G prime. Kalau yang G prime, maybe yang kedua you dapat G. Kan? Yang first dapat G prime, maybe yang kedua pun G prime. Itu cara baca. Dia punya G, G prime, G prime, G, G prime, G prime, itu adalah dia punya outcome. So, kalau X itu adalah bilangan kali mendapat nombor ganjil, okay, so saya nak tahu, okay, berapa kali ganjil dari G. Daripada semua outcome tu, kesudahan tu, cuba awak kira berapa kali saya dapat nombor ganjil untuk outcomes yang pertama, for the first outcomes, GG tu. Okay, berapa kali? Cuba kira. Ini satu, ini dua. Betul? GG. Satu, dua. So berapa kali nombor ganjil? Dua. Dua, pandai. Dua. Kes. Kan? Kalau yang second outcome tu, cuba tengok ganjil tu G tau. Ha. Ini G prime. Ini bukan ganjil. Ini selain ganjil. G prime tu. Jadi berapa kali saya dapat nombor ganjil? Satu. Satu. Kalau yang the third outcome tu, berapa kali saya dapat nombor ganjil? Satu. Satu juga. Pandai. Kalau yang fourth one tu, outcome yang terakhir tu? Zero. Ya, zero. Very good. Nah, kan tak ada. Jadi, untuk saya dapatkan X, bilangan kali mendapat nombor ganjil, X ini, okay, X adalah R, kan? R ni saya letak je lah ya, saya letak je sebarang unknown, you letak R lah. So, X adalah R. So, untuk dapatkan bilangan kali nombor ganjil tu dengan membaling dadu sebanyak, membaling dadu pula, dengan mengambil kad sebanyak dua kali dengan return pengulangan, so X itu boleh jadi, nampak tak? Dia, you dapat 2, 1, 1, 0, betul tak? 2, 1, 1, 0. So sebenarnya you punya X tu sebenarnya sama ada 0, 1, 2 sahaja. Ha, perasan, X you adalah 0, 1, 2 sahaja. Okay, sebab you pick card itu, you pick 2 card. So untuk you pick 2 card, okay, you ulang proses ni sebanyak 2 kali. So bila you ulang proses ni sebanyak 2 kali, so untuk dapat nombor ganjil tu, dia ada 0, 1, 2. So probability untuk X dengan R, okay. Okay, cuba tengok kebarangkali dia. Ini tadi X 0, 1, 2. Sekarang ni, kalau dia kata dia nak kebarangkalian ni, probability X sama dengan R, okay, maksudnya dia nak probability X sama dengan 2. Dia nak probability X sama dengan 2 sebenarnya. You kena tahu, okay, kalau nombor ganjil you G tu ada 1, 3, 5, ada 3. You punya ruang sampel ada 1, 2, 3 sampai 5, ada 5. So berapa kebarangkalian G? What's probability of G? 3 per 5. Pandai, 3 per 5. Sebab you tahu NG, NG number of getting G ganjil ada 3 dan NSU adalah 5. So in order to find probability of G, you dah belajar kan kebarangkalian probability G, formula dia adalah NG bahagi dengan NS. NG bahagi NS. So G you ada 3. You punya sample space ada 5. So probability untuk G adalah, kat sini adalah 3 per 5. Untuk yang selain daripada G, G prime, apa probability dia? 2 per 5. Pandai, 2 per 5. Sebab G prime tadi, dia adalah 2 dan juga 4. G prime adalah 2 dan juga 4. So, 2 per 5. So, kalau kita tengok pokok kita ni,
total kat sini mesti satu. Nampak tak? 3/5, 2/5. Jadi you akan label semua tu. Maksudnya G dengan 3/5, G prime dengan 2/5. So you label semua. Jadi kalau kata outcome tu G, maksudnya what is probability of GG? What is probability of GG? 3/5 darab dengan 2/5. 3/5 darab 2/5 ke 3/5 darab 3/5? 3/5 darab 3/5. Pandai, 3/5 darab 3/5. Nampak? Ha, ini nak cari GG lah. So you dapat nanti 9/25. Betul tak? Ini yang you belajar mat kan? Nasir? Ha, so ranting dia tu. So agak-agaknya kalau G prime yang kedua ni apa probability dia? Tengok ranting dia yang kedua ni. G prime. 3/5 darab 2/5. Pandai. Pandai Akhil. 3/5 darab 2/5. So you dapat 6/25. So sama jugalah kalau G prime G kan. Dapat maksudnya dapat sekali nombor ganjil. So you ambil 2/5 darab 3/5. Sebab bukan apa G prime and G. Ha, so N tu darab lah. So 6/25 kat sini. Yang terakhir apa? Kalau 2/2 bukan G. Okay. 2/5 darab 2/5 iaitu 4/5. So jadinya kan you tahulah, oh inilah probability untuk dapat nombor ganjil 2 kali 9/5. Yang sekali tu sebab ada 2 ni. Ha, nanti kalau untuk dapat probability X sama dengan 1, you akan tambahkan 2-2 dia. Nampak tak? Sebab you punya ni kan, you punya ni ada 6/25 dengan 6/25. So untuk probability X1 ni dia 2. Ini dan ini. So you akan tambahkan 6/25 tambah 6/25. So kita fahamlah dekat ini. Ini adalah nilai untuk probability X sama dengan 2, iaitu 9/25. Yang untuk probability X1 ni tambahkan 2-2. Kalau yang last ni probability X sama dengan 0. Maksudnya baling ambil kad, dapat nombor ganjil, tak dapat nombor ganjil, probability dia 4/25. Okay, jadi saya nak perkenalkan awak dengan jadual taburan kebarang kalian. So sebenarnya untuk jadual itu kan, sebab berdasarkan gambar apa tadi, gambar rajah pokok tree diagram, you tahu X equal to R tu idea 0, 1, 2 je, betul tak? 0, 1, 2 je. So kita akan tulis probability X equal to R adalah 0, 1, 2. Bawah ni dia punya probability. Ha, sebab ini jadual taburan kebarang kalian. So ini kebarang, nilai-nilai kebarang kalian ni bila X sama dengan 0. So X sama dengan 0, you akan ambil yang paling bawah ni, 4/25. Letak dalam sini. Lepas tu yang satu, sebab saya kata 2. Jadi you akan ambil, sebab satu ada 2 ni, you akan tambahkan 2-2. 6/25 tambah 6/25 dia jadi 12/25. Ha, so yang itu sebenarnya saya tambahkan 2-2 tu. Dan probability X sama dengan 2, kan? X sama dengan 2 ni, mana 2? Ha, 2 paling atas. Dia adalah 9/25. Nampak? Ini cara kita membina jadual taburan kebarang kalian. Okay? Nampak tak? Dia punya macam dari segi proses je. Dari segi kita buat gambar rajah pokok, dari segi kita mengeluarkan apa probability dia, tapi cari dulu kan X equal to R tu apa, apa yang kemungkinan dia, lepas tu kita tengok pada figure dia, mana yang sama tu kita kita sum kan untuk letak sekali di dalam table. So inilah dia jadual taburan kebarang kalian. Okay, awak perasan sesuatu tak? Haa, perasan sesuatu tak? Kan, sebenarnya kan? Haa, cuba korang tambahkan yang probability apa? Probability X kosong. Yang ni kan probability X kosong. Ni kan probability X kosong. Ni kan probability X satu. Ni kan probability X dua. Acu koma tambahkan probability-probability tu dapat berapa? 4/25 tambah 12/25 tambah 9/25. Acu. Cik acu. Dapat berapa? Satu. Ya, satu. Betul tak? Ha, sebab nampak tak dia memang menepati kita punya matematik kita kan, memang kebarang kalian you dah belajar, dia paling maksimum pun mesti satu. You tak akan jumpa kebarang kalian probability greater than one. Kalau you jumpa, maknanya you salah kira. You ada benda tak betul. Dia paling-paling satu, sebab satu itu adalah apa, pasti kan. Ha, confirm. Pasti. Kalau yang macam zero, dia impossible. Kalau macam yang satu tu confirm. Ha, sure.
So total dia punya probability akan nilai 1. Okay. Ini cerita dia. Cerita dia. Dia sebenarnya buku baca dia macam seram kan. Macam cuba baca ni. Seram tak rasa? Jika X ialah suatu pemilik barang dengan nilai R tu daripada 1 sampai N. Lepas tu kebarang kalian masing-masing probability X sama dengan R1. Probability X sama dengan R2, probability X sama dengan R3, sampailah probability X sama dengan Rn. Jadi summation untuk probability tu, cik, you tengok yang ini. Ha, ini yang nak cerita ni. Okay, apa maksud dia yang seram itu adalah summation untuk probability X sama dengan R. Okay, adalah, tapi R tu Ri sebab I itu boleh jadi 1 sehingga N. Ha, dia datang macam ni lah, tu yang dapat benda ni. Kalau you punya N tu adalah, N itu adalah N itu adalah 3 kan. N itu adalah 3. Jadi dia punya N tu probability X sama dengan R1 tambah probability X sama dengan R2. Macam tu lah. Tambah probability X sama dengan R3 tu lah sebenarnya. So nilai-nilai probability ni semuanya sama dengan 1. Dan nilai probability lebih besar atau sama dengan kosong. Kenapa? Sebab mana ada probability yang negatif kan? Nombor negatif, probability negatif tak ada. Ha, sebab tu dia bagi cerita macam tu. Dia nampak je seram tapi inilah sebenarnya maksudnya summation untuk kelas tu. Ha, yang masa kita buat ni. Probability X kosong, probability X 1, probability X 2 bila kita tambahkan nilainya 1. Okey, contoh macam ni. Spin shilling, a coin is tossed 5 times. Spin shilling dilama sebanyak 5 kali. X itu adalah bilangan kepala yang muncul. So bila kita lambung shilling sebanyak 5 kali, X adalah bilangan kepala yang muncul. So X itu boleh jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Betul? So probability X0 campur probability X1 campur probability X2, probability X3, X4, X5 nilainya 1. Itu maksud dia. Okay? Dia tak susah sangat. Okay. Kalau suatu pasukan bola keranjang, pasukan bola keranjang sekolah bermain sebanyak 3 perlawanan. Okay. So Y ialah bilangan kali pasukan sekolah menang. So menang kalau bermain 3, so maybe menang, tak menang langsung kan. Ataupun menang sekali, menang 2 kali atau 3-3 game so you menang. Jadi you punya Y tu sebab dia kata Y tu adalah, nampak? So Y adalah 0, 1, 2, 3. Sebab dia bermain 3 perlawanan. So, probability Y0, probability Y1, Y2. Sum kan nilainya 1. Ha, itu maksud yang yang apa formula tersebut. Okay, kalau C, Z ialah bilangan hari hujan dalam seminggu. Z is the number of times in a week that it will rain. Jadi dalam seminggu, okay, ada berapa hari dalam seminggu? 7. 7, pandai. Jadi agak-agaknya kan, dalam 7 hari tu berapa hari hujan atau hujan? Mungkin tak ada hari yang hujan, betul? Cerah je. Ataupun mungkin sehari, mungkin dua hari ataupun musim terkujuh. Tujuh-tujuh hari hujan. Jadi kita punya Z tu boleh jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu maksud kenapa dia 0? Sebab langsung tak hujan. Kenapa? Maybe dia 1. Maybe daripada 7 hari tu, dalam seminggu tu sehari je hujan. Atau 2 hari je hujan. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Atau 7-7 hari ni hujan. Nah, itu sebab kita punya Z adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. And the probability of Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, you sum kan nilainya akan jadi 1. Nah, itu itulah kita punya taburan ke barang kalian untuk form boleh ubah rawak discrete. Okay. Okay, yang ini sebenarnya sama macam, ya, ini sama. Lebih kurang lah, ini sebenarnya. Okay, saya nak perkenalkan graf kan before kita apa ni, saya nak perkenalkan macam tadi you dah belajar macam mana buat apa table kan, table untuk probability distribution kan, untuk discrete untuk discrete tadi tu. Okay, dia punya table. Sekarang ni saya jawab buat graf. Okay, ni contoh 5 textbook. Okay, saya explain eh. Saya explain pokoklah macam kalau you baca tu you tak faham apa benda lah textbook ni. Okay, dia kata macam ni. Dalam satu final year exam, okay, dalam ujian akhir tahun, Fadalia, dia kata 5 Dahlia, dia kata 70% student dia dapat A. Okay, 70% dapat A. Tapi dia kata
dia ambil sampel ni dua orang murid tau. Dia ambil sampel dua orang murid daripada Form 5 dan Lia ni. Okay, so X itu dia kata mewakili bilangan murid yang tak dapat A. Ha, kita sedang mengkaji bilangan murid yang tak dapat A. Tapi kita tahu yang dapat A tu adalah 70%. So dia kata bina jadual untuk menunjukkan nilai yang mungkin bagi X. Kan? Jadual mungkin bagi X dengan taburan kebarangkalian. Dia nak value of probability macam kita buat tadi tu. Apa value-value dia. Lepas tu dia kata seterusnya lukis satu graf. Graf untuk tunjukkan taburan kebarangkalian tu. Okay. Graf ini yang saya nak perkenalkan. Okay, kita tengok dulu apa benda cerita. Ingatnya kita ambil sampel dua orang murid tapi 70% daripada murid dalam Form 5 Dahlia tu dia achieve grade A. Okay, dia dapat A. So yang kata X mewakili apa tu kita follow. X mewakili bilangan murid yang tidak mendapat grade A. Ini kita follow apa yang dia cakap. Okay, jadi kita tahu, okay, katalah yang nak senang, nak senang. Saya bubuh A itu adalah murid yang dapat A. Dia kata 70% daripada murid Form 5 Dahlia mendapat A. Jadi, apakah probability dapat A? Nah, apa probability dapat A? 70% dapat A. A adalah murid dapat A. Kalau 70% dapat A, apa probability A sebenarnya? Awak kena faham bahawa kaitan antara percentage dengan probability. Kalau dia kata 70% of student, contoh tak, saya kata 80% student dalam kelas jujur berasal daripada Selangor. So berapa probability student yang daripada Selangor, yang Selangorian untuk kelas jujur? Berapa? 80%. Yes, pandai 80%, tapi kita tak akan dah buat 80%. Kita ambil dia simple, perpuluhan. 80% adalah equivalent to 0.8. Betul? So itulah probabilitynya. Jadi kalau dia kata 70% yang dapat yang dapat A, so sebenarnya probability dapat A adalah okay, 70% ni you jadikan dia perpuluhan. Okay, you jadikan dia perpuluhan, maksudnya 70% ni adalah 70%. So 70% adalah 0.7. So itulah dia probability student yang dapat A, iaitu 0.7. Nampak? Boleh? Boleh faham? Probability student yang dapat A adalah 0.7. Jadi probability student yang dapat berapa? Probability student yang tak dapat A. Dapat A 70%. Yang tak dapat A 30%. Betul tak? Jadi berapa probability yang tak dapat A? 0.3. Ada 0.3. You perasan tak probability A campur probability A prime nilainya apa? Satu. Ada satu. Nampak tak? Sebab tu saya kata kalau complement tu dia selain daripada dia, so yang then you punya sum untuk probability mesti satu. Okay, itulah benda-bendanya. Alright. Sekejap. Ini yang saya cerita tadi lah kan. Dapat 0.3. Okay, sebab dia kata ambil berapa orang tadi? Dua orang murid kan? Okay, jom kita tengok murid pertama. So murid pertama, sampel yang pertama saya ambil murid pertama ni, maybe dia dapat A ataupun tak. Sebab kita sedang mengkaji murid yang tak dapat A kan? So sekarang ni, okay, untuk murid pertama, mungkin murid pertama tu dapat A atau tak dapat A. Sebab A saya adalah yang dapat A. A tak dapat A. Murid kedua pula, maybe A, maybe tak dapat A, betul tak? Untuk first murid yang dapat A, maybe yang kedua A atau bukan A. Okay, lepas tu, kalau yang murid pertama saya ambil yang tak dapat A, maybe murid kedua saya yang dapat A ataupun tak dapat A. Jadi dia punya outcome, so kesudahan dia, okay. So dia baca ranting. A, A, nampak? A, A. A prime, A prime, A nampak? A prime, A prime. So you tahu A tadi dapat A. Jadi sekarang ni kita mengkaji murid yang tak dapat A. Faham tak? X itu adalah murid yang tak dapat A. Jadi saya nak X sama dengan R. Okay, berapa orang? Kita tengok AA tu, saya nak kaji yang tak dapat A. Berapa orang yang tak dapat A untuk yang AA? Ni atas sekali tu. A tu yang dapat A. Okay, A dapat A. Saya nak kaji orang yang tak dapat A. So berapa orang yang tak dapat A? Kalau yang bawah kosong. Sekali. Pandai kosong. Yang kalau apa ni kosong. Kalau bawah yang ini sekali kan? Sekali. Yang ni pun sekali. Yang bawah sekali? Dua. Dua lah. Kan dua. Sebab saya nak mengkaji orang yang tak dapat A. Jadi saya akan focusing kepada A prime. Yang warna ni warna apa? Turquoise eh. Dua kali. Jadi ini nilai-nilai dia. Jadi sekarang ni, saya nak cari probability X sama dengan R. Maksudnya probability X sama dengan kosong. Dekat sini adalah probability X sama dengan kosong.
Okay, so you akan, okay, you tahu tadilah kalau 70% murid tingkatan 5 dahlia dapat A, maksudnya A tu yang dapat A. So yang dapat A adalah kat sini 0.7. Yang kat bawah ni 0.3. Ha, so you label lah setiap ranting tu dengan probability masing-masing. Kan atas 0.7 untuk A, A prime 0.3, A 0.7, 0.3. So nak cari kebarangkalian A, A maksudnya 0.7 darab 0.7. Okay, sebab yang ni nanti saya bagi homework untuk you try buat sendiri. Ada soalan yang macam ni. Maksudnya you kena buat sendiri dia punya gambar ni. So saya harap you boleh buat lah, you faham lah. Ini adalah probability X kosong. Ini adalah probability X sama dengan kosong. Kan? Maksudnya you ambil 0.7, 0.7. Kalau AA prime, maksudnya sekali yang dapat, sekali yang tak dapat A, you tengok kat sini tau. Ni semua yang tak dapat A ni, you tengok kat sini. Okay. So you akan ambil 0.7 darab 0.3, iaitu 0.21. Lepas tu you ambil yang A prime A ni, yang satu juga 0.3 dengan 0.7. 0.21 juga. Dan last sekali A prime A 0.3 darab 0.3. Ha, dapat 0.09. Dan you tahu kalau probability X sama dengan 1 ni, nanti you kena tambahkan 2-2. Yang last kali ni probability X sama dengan 2. Maksudnya you faham. Kita mengkaji student tingkatan 5 dalam apa tadi, 5 dahlia. Okay. Kita nak tengok bilangan orang yang tak dapat A. Jadi sampling kita menunjukkan bahawa kebarangkalian untuk budak tu tak ada seorang pun yang tak dapat A. Maksudnya yang dapat A, yang dua-dua tu dapat A adalah probability X sama dengan 0, iaitu 0.49. Kalau probability X sama dengan 1, maksudnya yang tak dapat A tu seorang, sebab X adalah bilangan murid yang tidak mendapat A. So yang tidak mendapat A ada seorang. Jadi probability dia adalah 0.41. You akan sumkan dua-dua nanti. Ha, probability X sama dengan 2, maksudnya ada dua orang, dua-dua tu tak dapat A, dia adalah 0.09. So untuk membina jadual, okay, jadual, okay, ini yang kita buat tadi tu. Tak ingat eh, atas X sama dengan R, iaitu kita punya tadi ada kosong, ada satu, ada dua, betul? Ha, so letak 0.12. Bawah ni dia punya probability, kebarangkalian dia, iaitu 0.49. Lepas tu yang satu ni saya kata tambahkan 0.21, okay, jadi 0.42. Lepas tu yang X sama dengan 2 ni adalah 0.09. Okay, ha, so inilah table dia. Dan kalau you you tengok, kalau you check, kalau kita tambahkan ketiga-tiga ini, nilainya adalah 1. Okay, so saya nak perkenalkan dengan graf. Okay, benda penting lagi satu adalah graf. Okay, graf ini sebenarnya dia berbentuk discrete. Bila discrete, dia adalah denyut. Ha, z, z, z. Nampak tu denyut-denyut tu. Nampak tak dia macam batang-batang-batang. Ha, so inilah graf untuk you punya taburan apa, pembolik ubah rawak discrete. Okay. So nanti you punya taburan binomial pun main dengan graf macam ni. Jadi kita dah tahu punya value tadi tu. So saya label, tengok ni. Saya punya X axis. Ni saya punya R. R saya ni adalah 0, 1, 2. So semak dekat sini. Semak dekat sini 0, 1, 2. Nampak eh? Tapi saya buat dia masih dalam sebab ni graf kan? Melukis graf. Jadi buat dekat kertas graf dan mengikut skala yang skala tu mesti kita panggil apa? Ikut skala lah kan? Ikut skala. So lepas tu dia punya probability tu dekat sini. Probability S sama dengan R. So probability kita ada 0.49, 0.42, 0.09. Tapi kena lukis mengikut skala. Katalah 2 cm 0.1. Lepas 2 cm 0.1, dia punya skala dia. So 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Sebab paling tinggi 0.49. Jadi untuk probability X sama dengan 0, kita akan tengok kat sini 0.49. Jadi tengok ini 0.4, kita tak ni 0.4. So 0.49 mestilah yang petak yang ke berapa? Ni 0.45 kan? 49 mestilah satu petak below 0.5. So you markkan kat sini. You markkan kat sini. Lepas tu you ambil ruler, you akan keching. You akan buat satu garisan pakai ruler. Sebab ini adalah graf bagi taburan adalah apa? Graf untuk pembolik ubah rawak discrete. Dia satu-satu. Probability X kosong bermaksud 0.49. Lepas tu tengok pula dekat yang probability X1, 0.42.
ni 0.4, 0.42 maksudnya dia akan tinggi ambil dua petak. Dua petak daripada 0.4. Okey? Lepas tu you pun ambil ruler, you ching, buatkan satu garis. Okey, garisan. Dia denyut je lah ya, denyut-denyut je. Kalau X2, 0.09 maksudnya dia bawah satu daripada 0.1 dekat sini. So you mark, ambil ruler, ching, inilah rupa graf kita. Okey? So ini nanti you akan banyak main dengan taburan binomial. So bila taburan binomial, nanti kita akan tengoklah kita tahu summation untuk probability ni semuanya adalah bernilai 1. Okey. Boleh faham? Boleh faham ke laju ni? Saya lajukan. Okey. Okey, so hari ni sempat sampai 5.1 saja. So next week lah kita masuk taburan binomial. Okey. Jadinya untuk macam melihat kan, faham ke tidak apa yang saya buat ni, you kena buat, you boleh try buat 4, 5, 6. So dekat sini, you try buat lukisan lukis graf, lukis graf. Tapi kalau you perasan, kalau you baca yang ini macam kebetulan lah, senang baca 0.49, 0.42 semua tu kan. Tapi ada case yang nampak tak, point macam ni. Dia sebenarnya you dapat pecahan, kan. You dapat pecahan, kan, you dapat pecahan. Tapi, untuk dapat, untuk you plotkan graf, macam mana you nak plot dia punya pecahan kan? You tak tahu dia berapa point dia. Jadi, you tukar kepada point. Tapi, you tukar kepada point. Ini sebenarnya 0.527 something ni. You tukar kepada point. Yang ni 0.527. Okay. Tapi, bila you tukar kepada perpuluhan macam ni, bila you nak plot, bila plot, kita ambil dua saja. Dua DP saja. So, yang ini akan jadi 0.05 lah. Betul tak? Ini akan jadi 0.05, yang ini akan jadi 0.44, ini akan jadi 0.24, ini akan jadi 0.26. Sebab tu yang ini nampak tak? Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah 0.05 kenapa dia buat kat sini? Kan? Kenapa dia ambil macam separuh daripada 0.1? Sebab 0.05. Lepas tu dia buat garisan macam ni. Nampak? Untuk plot yang point tu dia just ambil dua tempat perpuluhan saja. Kalau probability I1 tadi, 0.26 kan? 0.26. So 0.2 kat sini. Ini 25, 26 yang pertama kat atas. Macam tu. Nampak? Tapi you janganlah nak tambahkan. Nanti janganlah ambil nilai-nilai ni sangat kan? Sebabnya dia kena ambil nilai yang pecahan tu. Nilai pecahan yang tepat tu, asal-asal tu, barulah kalau you sum kan? Kan? You sum kan baru nilainya 1. Okay? Boleh faham? Sebab tadi kita dah bunda, kita dah run off. Ni gambar ni. Ni benda yang you kena buat untuk homework. Okay, homework yang 3 tadi saya bagi. Okay, ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh kan? Boleh ni. Taburan. Sebab you ni, you adalah KSSM tau. Dan saya tak tahu setakat mana you punya soalan tu nanti yang keluar. Jadi saya ajarlah 5.1 ni supaya you clear. Bendanya apa dalam 5.1? You kena tahu buat apa tadi, gambar rajah pokok kan, tree diagram. You kena tahu buat apa tadi, taburan apa, jadual kan, jadual taburan kebarangkalian kan, you punya table. Lepas tu you kena tahu buat graf. Ni yang penting untuk apa, you punya apa, you belajar ni untuk ni lah, pemboleh ubah rawak ni. Pemboleh ubah rawak you yang ada benda-benda ni, jadual dengan graf ni adalah untuk discrete sahaja. Okay, continuous tak ada, don't worry. Okay, so kita end our class 5.1. So next week kita sambung dengan binomial dan normal. Okay, dia panjang sikit. Normal panjang sikit, binomial okay. Alright, kalau tak ada apa-apa, kita dismiss. Okay, thank you very much. Kalau ada tak faham, PM tepi ya. Alright, thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.